Ya masuk ke contoh satu. Intinya kita mau membahas statis tertentu ya. Tadi keywordnya adalah statis tertentu. Dimana ciri-cirinya adalah total gaya, gaya atau reaksi ya. Reaksi sama dengan 3. Oke. Sekarang kita mau berikan contoh pada balok sederhana. Ya. Sederhana. Jadi tumpuannya adalah sendi dan juga roll. Ya. Sendi dan juga roll. Nah, sekarang kita ingin memberikan bebannya. Bebannya kita berikan jadi 2. Ada beban terpusat atau P. Misalkan kita buat P-nya sama dengan 10 ton. Lalu beban merata atau Q sebesar kita buat misalkan 5 ton per meter. Kalau merata kan dia di sepanjang balok kan jadi. Jadi ini muncul yang per meternya. Aman? Aman ya? Oke. Berikutnya, kita harus tahu dulu berapa panjang dimensi yang akan kita hitung ya. Berapa panjang bentang dari elemen strukturnya. Misalkan adalah kita pakai 4 meter. Oke, 4 meter. Ada beban terpusat 10 ton. Kita buat di tengah bentang ya. Seperti ini, ada beban P sebesar 10 ton. Jadi jaraknya berapa sekarang? 2 meter. 2 meter. Bagus. Untuk yang pertama. Beban merata 5 ton per meter ya. Misalkan seperti ini. Dia merata di sepanjang baloknya. Simbolnya biasanya Q ya. Q sama dengan 5 ton per meter. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi kita harus tahu berapa bentang dari elemen strukturnya, gimana bentuk dari reaksi peretakannya, ya, dan juga bebannya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, yang mau kita cari ya, atau yang ditanya, kita diminta untuk menghitung berapa reaksi peretakannya. Berapa reaksi peretakannya? Ya. Yang dimaksud dengan reaksi peretakan adalah yang ini. Berapa nilai, karena ini dia sendi ya. Sendi. Nanti kita harus coba menyederhanakan dulu. Jadi seperti ini. Nanti waktu pengerjaan harus diikuti ya, step by stepnya ya. Dibikin soalnya seperti ini, lalu kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan ya. Ini kita ubah aja, kita hapus yang sendinya, yang rollnya. Sendi, dia punya reaksi apa aja? Vertikal, horizontal. Jadi dia punya V ya. Dia punya H. Yang roll vertikal aja. V aja. Anggap ini adalah si titik A ya. Titik A. Ini titik B. Jadi ini V VA HA. Ini VB. Nah, kita diminta mencari berapa reaksi peretakannya. Jadi kita diminta mencari si VA yang ini. Berapa si HA dan berapa si nilai VB-nya. Oke. Dan VB-nya. Sampai sini aman? Aman. Aman ya? Oke. Sekarang kita
masuk kepada langkah-langkah penyelesaiannya. Ini langkah satu ya, langkah satu. Ini langkah kedua. Lalu langkah ketiga. Nah, ini agak cepat aja ya untuk penyelesaiannya. Di sini ada berapa tipe beban? Dua. Betul, dua. Pertama beban apa ini? Terpusat. Dan ini beban? Merata. Nah, di kondisi yang tahap tiga ini ya, atau penyederhanaan yang ketiga, si beban merata, ya, beban merata, kita sederhanakan ya. Kita ubah jadi terpusat. Seperti itu. Jadi beban terpusat. Kalau beban merata, tambah lagi ya, posisinya menjadi di tengah ya, di tengah dari bebannya gitu. Oke ya, jadi kalau gitu bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, kita hapus aja ini yang si beban kinya, kita hapus dulu. Jadi dia posisinya sama si P ya nanti. Dari sini juga nanti ada beban ini, ki ini kita ubah dia menjadi anggap beban P2. Nah, persamaannya adalah yaitu ki kali L. Tadi berapa nilai kinya? 5 ton per meter yang ini. 5 ton per meter. Ton per meter. L-nya berapa? 4, betul. Kan dia sepanjang ini ya. Bentangnya adalah 4 meter. Kali 4 meter sama dengan 20 apa? Ton apa? Yakin? 20 ton aja, betul. Kan ini dicoret ya, meter bagi meter sama dengan tinggal yang ton aja. Jadi nanti di sini rekan-rekan semua ada P2 sama dengan 20 ton. Oke. Sampai sini paham? Oke. Berikutnya ya, kita lanjut untuk peninjauan ya. Kita harus ditinjau ya ini dengan metode keseimbangan tadi ya. Metode keseimbangan. Di sini kita hitung di sigma V sama dengan 0 ya. Sigma H sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0. Ya. Nah, biasanya kita mulai dari yang sigma M terlebih dahulu. Nah, untuk sigma M ini harus ditinjau dari atau pada setiap titik tumpuan. Kita punya berapa titik? Dua, betul. Titik A dan titik B, gitu ya. Kalau kita buat di sini titik C, tetap aja dia ada dua, A dan B. Karena yang dihitung di sini adalah yang ada tumpuannya, gitu ya. Jadi nanti untuk sigma M sama dengan 0 ini akan menjadi sigma MA sama dengan 0. Dan sigma MB sama dengan 0 ya, karena tumpuannya ada di titik A dan di titik B. Oke, yang penting di sini ya bisa menjabarkan dulu, baru kita mulai masuk ke perhitungan.
mulai dari sini dulu. Sigma MA sama dengan 0 ya. Jadi sigma MA sama dengan 0 atau total momen, M ini adalah momen ya. Momen. Jadi maksudnya adalah total momen di titik A sama dengan 0. Nah, momen ini adalah persamaannya ya. Gaya dikali jarak. Gaya kali jarak. Gaya kali jarak. Gaya kali jarak atau bisa juga beban kali jarak ya. Sama aja. Oke. Sigma MA sama dengan 0. Lalu untuk berikutnya kita harus punya perjanjian tanda ya. Di sini kita buat untuk perjanjian tanda ya, bahwa ke arah atas, ke arah kanan, dan searah jarum jam ini bernilai positif ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau yang ke arah bawah nilainya negatif, ke arah kiri negatif, yang berlawanan arah negatif, gitu ya. Oke, kita ambil sampel di sigma MA sama dengan 0. Ingat ya, gaya kali jarak. Sekarang fokus rekan-rekan ke gambar yang ini ya. Ini sketsa akhir kita. Gayanya ada apa aja di sini? Si P dengan P2. Kan udah kita ubah ya. Jadi P2. Jadi si gaya kita punya ada P dan P2 gitu. Oke ya. Nah, kita hitung sekarang. Pertama mulai dari si P dulu. Ya. Arah P dia ke bawah kan? Ke bawah. Titik A di kiri kanan? Kiri. Di kiri. Jadi bisa kita buat aja sketsa momennya seperti ini. Dari ini ke arah A. Dia positif negatif? Positif negatif nih, ini. Positif ya. Ingat di sini? Positif kan? Aman ya? Aman. Maka di sini rekan-rekan semua, kita buat plus P. P itu ini ya, kan si P dulu. Dikali dengan jarak. Jarak ke titik A berapa? 2 meter. 2 meter, Pak. Gampang banget, ya kan? 2 meter. P kali 2. Meternya nggak usah dibuat ya, biar gampang. P kali 2. Yang plus ini biar nggak rancu ya, nggak aneh. Kita hapus aja. Karena positif ya. Baru beres urusan dengan si P. Sekarang si P2. P2 untuk arah momennya kita tinjau lagi. Dia ke arah bawah kan P2. Ke si titik A gini juga kan? Positif negatif? Positif. Jadi ditambah P2 dikali 2. Kali 2. Ya, gampang banget ya. P2. Tinggal kita substitusi nilainya. Berapa? 10 kali 2 tambah 20 kali 2, bagus. Sama dengan 20 tambah 40 sama dengan 60 ton. Gitu ya. Jadi beres urusan kita dengan yang ini. Selesai. Yang sigma MA. Sorry ya. Ada yang ketinggalan nih. Ya. Ketinggalan. Ketinggalan adalah di sini ada VA. Ini VB. Jadi di sini ya.
dari si VB kan ke atas ya, ke titik A, jadi kayak gini kan, iya nggak? Positif negatif? Negatif. Harusnya di sini min V B dikali 2 dikali ke titik A berapa? 4 kali 4 kali 4 gitu, iya kan? Jadi sini harusnya ada min, karena VB kan belum ada nilainya kan? Kita buat aja 4 VB ya. Ini min 4 VB. 60 min 4 VB. Jadi kita kalau mencari nilai VB sama dengan 60 bagi 4. Hasilnya 12. 12 apa? Ini nggak salah, 60 bagi 4 berapa? 15. Ya, 15 dong ya, 15 ton. Oke, sekarang yang sigma MB ya, lanjut ke sigma MB. Sigma MB sama dengan 0 lagi. Ya. Ayo. Ini kenapa A enggak dihitung? Ya, karena dia di titik yang sama dengan titik A-nya. Ya kan? Masa enggak dihitung, Pak? Kalau mau dihitung boleh, enggak apa-apa. Anggap tambah VA. Kali berapa? VA ke titik A berapa? 0 kan? Kali 0. Karena dia di titik yang sama dengan titik A-nya, makanya akan sama dengan 0. Ini kita abaikan jadi ya. Paham? Sekarang sigma MB sama dengan 0. Ayo mulai dari P dulu. P. Biasanya saya mulai dari yang plus dulu ya. Yang plus adalah yang si VA. VA ke si B gini kan? VA-nya ke atas, B-nya di kanan. Otomatis dia arahnya gini. Sepakat? Dia positif kan? Kita buat VA kali berapa? Kali 4. Bagus. Kali 4. Lalu si P, si P dulu. Positif negatif? Ke titik B. Gini kan? Gini, dia bangun ke bawah, arahnya ke B. Berlawanan arah. Negatif. Oke. Okay. Min. Oh, udah jago ya, jadi nggak perlu min P ya, langsung min 10 aja ya. Oke. Okay. Min 10 kali 2. Apalagi? Min P2. Min P2 kan? Nih, min P2. Oh, sorry. Udah jago ya. Min 20 kali 2. Paham ya? Oke. Karena dia ke arah gini juga. Jadi negatif. Ya, kali 2. Jadi 4 VA min 20 min 40. Lanjut lagi 4 VA min 60. Jadi kalau cari VA sama dengan 60 per 4. Jadi VA sama dengan 15. 15 ton lagi kan? Oke. Kita udah beres di sigma MB. Sekarang kita masuk ke sigma V. Sigma V apa artinya? Total gaya vertikal harus sama dengan 0. Kalau nggak 0 itu nggak oke jadi, ya. Jadi kita biasanya ya ingin melakukan kontrol ya, kontrol di sigma V. Jadi sigma V ini kita hitung ya gaya-gayanya.
Di sini yang arahnya V apa aja? VB, VA. P dan P2. Bagus. Jadi ada empat. VA positif negatif. Lihat ini ya. Perjanjian tanda atas positif, bawah negatif. Jadi VA positif ya. VA tambah VB ya, positif kan? Yang si P min P, P2 negatif, min P2. Tinggal kita substitusi. VA sama dengan 15 ton. Tambah VB 15 ton juga. Lalu P-nya 10 ya. Ini kan min 10, P2 min 20 sama dengan 30 min 30 sama dengan 0. Oke ya, sigma V sama dengan 0 gitu. Paham? Ini ya terakhir yang sigma H. Cek lagi ya. Sigma H sama dengan 0. Perhatikan sebentar. Karena di sini kita ada enggak beban di arah horizontal? Beban. Enggak ada kan? Di kasus ini bebannya hanya arah vertikal aja. Enggak ada beban seperti ini ya. Enggak ada P1 sama dengan 10 ton. Ini enggak ada. Jadi yang horizontal hanya ada yang HA aja. Otomatis HA sama dengan 0. Sudah selesai. Jadi jawabannya kesimpulan kita ya. Kesimpulannya. Jadi nanti dirapikan ya. Dirapikan jawabannya. Jadi kesimpulan ya. VA sama dengan ayo berapa? 15 ton. HA sama dengan 0. VB sama dengan 15 ton gitu. Jadi kalau misalkan di ujung ini ada pondasi, dia tahu bebannya. Oh, beban dia adalah 15 ton gitu. Paham? Paham ya? Jadi bisa juga kita buat di sketsanya nanti ya. Selain kayak gini kita buat sketsanya. Sendi roll. Jadi ini adalah VA sama dengan 15 ton. VB sama dengan 15 ton. HA sama dengan 0. Karena 0 bebas ya, mau arahnya ke kiri atau ke kanan gak masalah kok. Sampai sini paham? Paham ya? Sebenarnya ini mah dihitung pakai logika pun gampang. Kan beban di tengah nih, 30 kan totalnya. Otomatis pasti seimbang pak, kiri 15 15. Gampang kan tugas? Beda kasusnya kayak gini. Misalkan nanti saya kasih bentang ini sebesar 10 meter, nanti akan ada di sini misalkan P1, P2, di sini nanti ada beban merata ya kan. Si beban merata nanti akan dijadikan contoh, misalkan jadi P3 kan ya kan, merata jadi P3. Nanti rekan-rekan harus menghitung waktu mencari di sigma MA ya. Nanti ada P1 kali apa tambah P3 kali jarak tambah P2 kali jarak tambah ini ada VB min ya, ini min VB kali jarak gitu ya. Oke.